pilihan raya yang pertama, kita dapat kemenangan yang gilang gemilang dengan kehilangan satu kursi saja. Jadi terus saya mendesak kerajaan British supaya menentukan merdeka kerajaan Melaya ini. Dan memang kerajaan British tidak ada niat nak bagi merdeka kepada kita ini. Karena ini satu negeri yang kaya. Satu negeri yang disifatkan boleh menjadikan koloni dia selama-lama karena ini negeri berbilangan bangsa. Mana boleh bangsa-bangsa yang tiga yang jauh antara satu sama lain boleh menyatu padu. Jadi dia tak sangka boleh jadi. Sekarang orang Cina dah menyatu padu dan dah dengan kita, dan orang India pun sama. Dan saya minta saja raja-raja pun sama juga. Tapi tak mau naik plane, naik kapal. Jadi naiklah kapal Asia ini. Dalam masa naik kapal Asia, hari-hari kita berunding antara kita dengan Filsa. Sampai semua dah dapat bersetuju nak cakap dengan satu suara, baru kita berhenti Karachi. Sekarang naik kapal terbang pergi ke London. Pada 20 hari bulan Februari tahun 1956, Kota Melaka, pintu penjajahan bangsa-bangsa asing terhadap bangsa Melayu, telah penuh sesak dengan manusia menunggu pulangnya rombongan merdeka dari London. Lebih daripada 50,000 manusia membanjiri Kota Melaka pada hari yang bersejarah itu. Kota Melaka... Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya atas nama rakyat Melaya mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Tuan Allah!